Hai, kembali lagi bersama Bang Denpedia. Setiap aktivitas dapat menyebabkan kelelahan. Anda dapat mengatasi kelelahan dengan berbagai cara yang tidak akan mengganggu aktivitas Anda sehari-hari. Untuk mengatasi stres secara efektif, cara ini bisa dimulai dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Ketika tubuh kekurangan energi, baik secara fisik maupun emosional, itu disebut kelelahan. Aktivitas berlebihan, kurang istirahat, stres, kebiasaan makan yang buruk, dan gaya hidup yang tidak sehat adalah penyebab umum kelelahan. Jika istirahat yang cukup dan pengurangan aktivitas sehari-hari dapat mengatasi rasa lelah yang muncul, maka hal tersebut dapat dianggap wajar. Namun, jika Anda mengalami kelelahan terus-menerus, sebaiknya Anda memeriksakan diri ke dokter untuk pemeriksaan dan pengobatan. Ini bisa menjadi tanda penyakit tertentu. Anda bisa mengatasi kelelahan dengan 6 cara sederhana. Pertama, konsumsi makanan sehat. Tubuh mendapatkan sebagian besar energinya dari makanan. Namun, mengonsumsi makanan mengenyangkan saja tidak cukup untuk menghilangkan rasa lelah. Anda perlu mengonsumsi makanan seimbang yang kaya akan berbagai nutrisi seperti protein, karbohidrat kompleks, lemak, vitamin, dan mineral. Kedua, kafein dan minuman beralkohol harus dihindari. Meski kafein bisa membangunkan Anda dan membuat Anda merasa lebih bersemangat, efeknya hanya sebentar. Anda mungkin merasa lebih lelah setelah kafein habis. Ketiga, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Anda mungkin mengalami kelelahan dan kurang motivasi jika Anda mengalami dehidrasi. Oleh karena itu, penting untuk minum 8 gelas air per hari untuk memastikan asupan cairan yang cukup. Anda bisa minum jus buah segar, teh, atau infused water jika bosan dengan air minum. Keempat, mengelola stres dengan baik. Energi Anda dapat dilemahkan oleh stres, yang mengakibatkan kelelahan mental dan fisik. Stres yang berlebihan tidak hanya menghabiskan energi Anda, tetapi juga dapat menyebabkan insomnia dan melemahkan sistem kekebalan tubuh Anda. Kelelahan dapat diatasi dengan mengelola stres dengan baik. Kegiatan relaksasi seperti yoga dan meditasi adalah salah satu cara untuk mengelola stres. Kelima, berolahraga secara teratur. Anda dapat meningkatkan suasana hati, tidur lebih nyenyak, dan meningkatkan metabolisme dengan olahraga teratur. Secara alami, hal ini akan membuat tubuh terasa lebih segar dan tidak mudah lelah. Mulailah dengan 15 menit olahraga ringan seperti jalan kaki. Lakukan secara teratur dan tingkatkan waktunya secara bertahap menjadi 2,5 jam per minggu. Keenam, tidur yang cukup. Setelah beraktivitas seharian, salah satu cara untuk mendapatkan kembali energi adalah dengan tidur. Oleh karena itu, sangat penting untuk tidur setidaknya 8 jam setiap malam agar tidak mudah lelah. Selain itu, cobalah tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari.